Ini adalah suasana perbaikan jalan di Kapuas Seberang 2. Jadi Kapuas Seberang 2 ini adalah jalan yang berada di Sungai Pasah sampai Mambulau. Nah, sebenarnya jalan ini sebagian besar masih dalam perbaikan, walaupun seperti kita lihat di sini bagus ruas jalannya ya. Ini kita berada di wilayah Barimba. Jalan cukup bagus. Nah, kita lihat di depan ini iring-iringan kendaraan. Kita mulai melihat kabut, ya, debu. Nah, ini adalah di mana jalan kita mengalami perbaikan. Ini masih masuk wilayah Barimba. Kita lihat truknya menyirami jalan yang sedang mengalami perbaikan agar tidak berdebu. Nah, ini kita lihat jalan yang sudah dilapis dengan kayu galam, dilapis dengan terpal untuk lebaran jalannya. Nah, ini kita lihat debu berterbangan. Masih ada galam yang baru ditancapkan ke tanah ya. Jadi tanah di
digali, kemudian ditancapkan galang, kemudian nanti dilapis, kemudian nanti ditimbun lagi dengan tanah, kemudian dikeraskan. Setelah itu nanti baru akan dilapis dengan lapisan-lapisan sebelum nanti akhirnya di aspal. Mudah-mudahan di akhir tahun 2022 di ruas jalan ini selesai proses pelebaran jalannya. Dilihat di ruas kanan jalan ini sedang diperlebar ya. Nah, sisi sini sudah selesai penimbunannya. Ini bekas-bekas terpalnya. Ruas jalan Kapuas Seberang 2 yang panjangnya cuma sekitar 3 kilo lebih, itu kita tempuh dalam waktu 8 menit. Jadi sebenarnya itu pun juga jarak yang ditempuh tadi kurang dari 3 kilo, jadi cukup lama waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak yang dekat. Seberang jembatan ini kita juga nanti akan melihat proses pelebaran jalan sama seperti di daerah Sungai Pasah. Di daerah Kecamatan Selat ini, khususnya di Selat Hulu, jalan pun juga sedang mengalami
sebagian jalan pun ada yang ini sebelah kiri sudah diperlebar. See.